Halo Nexter, Minggu tanggal 19 Juli 2020, puluhan warga Desa Sabajaya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang mendatangi kantor desa setempat. Kedatangan para warga ini guna mempertanyakan perihal BST atau Bantuan Sosial Tunai untuk Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani di desa setempat. Warga menduga Kepala Desa Sabajaya Andri sengaja menutup-nutupi terkait bantuan tersebut. Namun saat didatangi kantor desa, baik perangkat desa maupun kepala desa tidak ada di sana. Alhasil mereka pun kecewa. Dan pihak Polsek Tirtajaya mengarahkan mereka agar melakukan konsultasi dengan UPTD pertanian setempat. Dari hasil pertemuan dengan UPTD, pihak UPTD meminta waktu kepada warga yang resah tersebut hingga hari Selasa, karena mereka akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Muspika Tirtajaya, pemerintah desa, dinas sosial, dinas pertanian, dan para pihak terkait soal bantuan BST dari Kementerian Pertanian. Demikian Zainal Mustafa, Jabar Publisher.com dan JPNX TV melaporkan.